Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara menghapus kontak dari daftar favorit di aplikasi WhatsApp. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial bagaimana cara melihat log panggilan yang sudah dihapus di WhatsApp. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini. Oke, kita lanjut ke tutorialnya ya. Jadi untuk menghapus atau mengeluarkan kontak dari daftar favorit di aplikasi WhatsApp kita, kita bisa lakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, di sini kita buka aja dulu aplikasi WhatsApp-nya, kemudian di halaman chat obrolan kita tarik aja ke bawah seperti ini sampai muncul folder favorit yang ada di atas ini ya, kita klik aja. Kemudian teman-teman pilih aja yang kelola favorit ini ya, yang tulisan kelola favorit ini. Lalu nanti di sini untuk menghapus kontak dari daftar favoritnya ini, kalian cukup tekan aja atau kalian tap aja di bagian icon tong sampah ya. Silakan kalian pilih icon tong sampah pada kontak yang ingin kalian hapus atau kalian keluarkan. Contohnya seperti ini. Nah, atau kalian bisa juga melalui tab panggilan caranya. Nah, kali ini kita simpan dulu ya perubahannya. Kemudian kalau melalui tab panggilan, kita masuk ke bagian menu panggilannya, kemudian di sini kita pilih aja lainnya ya. Kemudian kita pilih di icon pensilnya, sama di sini kita bisa langsung hapus dengan mengetuk di icon tong sampahnya seperti ini. Nah, kalian bisa gunakan dengan cara-cara ini untuk menghapus ataupun mengeluarkan kontak dari daftar favorit di WhatsApp kalian. Mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.